Viral di media sosial sebuah video menunjukkan aksi koboi seorang pria di Deli Serdang, Sumatera Utara viral, setelah videonya beredar sedang mengumbar tembakan ke udara menggunakan senjata api, senpi, jenis pistol di hadapan warga. Menurut amatan video tersebut, pria ini terlihat panik ketika sejumlah orang mendatanginya di dalam ruangan. Lalu ia pun mengacungkan pistol ke arah warga yang mendatangi kantornya. Ia tampak beberapa kali menembakkan pistolnya ke udara, sambil berkata dirinya sedang terancam, video. Aku terancam kalian di sini semua, teriak pria tersebut di video tersebut di hadapan sejumlah warga yang mendatanginya, kemudian ada seorang wanita yang mencoba menenangkan pria tersebut namun tetap saja ia berkali-kali menembakkan pistolnya ke udara, jangan pegang aku, jauh-jauh. Jangan kau pegang aku ya, kutuntut kau nanti, tegas pria itu kepada wanita tersebut. Pria itu tiba-tiba sesumbar dapat senjata api jenis pistol itu dari Kapolda. Namun, tak disebutkan sosok Kapolda yang memberikan senjata api tersebut, video sebar luas. Ini dari Kapolda biar kau tahu, katanya lagi sambil memamerkan pistol yang dipegangnya itu. Informasi yang diperoleh oleh tribunmedan.com, kejadian ini terjadi di sebuah gudang di kawasan Jalan Gereja, Desa Sampali, Kecamatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.